بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اسلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. احبتي في الله Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah segala puji milik Allah Dengan izinnya dan taufik dari, dari Allah Pada kesempatan yang mulia ini kembali kita bisa melanjutkan Pembahasan dari kitab Tafsiratul Anam bil-Hukuki fil-Islam Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas hak yang ke-33 hak yang ke-33 tentang hakul amili wal khadimi wal mamluk tentang hak pegawai hak pegawai hak pembantu dan hak budak tetapi dalam kesempatan yang mulia ini saya akan khususkan pembahasan tentang hak pembantu atau pegawai agama Islam agama yang sangat agung yang memberikan hak bagi setiap orang yang memiliki hak sampai Islam ini sangat perhatian kepada pembantu, pekerja, pegawai. Ya. Yeah. Di dalam Islam, pembantu atau yang kerja atau pegawai ini ada haknya. Ada haknya. Dan hendaknya kita tahu apa hak mereka kita semua kadang-kadang memiliki hubungan ya dengan pegawai karena banyak di antara kita misalkan punya perusahaan ya atau punya rumah kemudian anak butuh dari orang yang membantu ngurusi rumah, ngurus anak untuk membantu rumah, beres-beres rumah, kemudian siapkan masaknya, kemudian juga menyetrika kadang-kadang, ya, atau sebagian mereka nyucikan baju mereka, pembantu-pembantu yang dalam Islam ini ada haknya. Kita lihat sebagian dari manusia orang yang memiliki iman yang sangat tipis. Ini menyia-nyiakan pekerja mereka, pegawai mereka atau pembantu mereka. Dianggapnya manusia yang rendah hina tidak punya kedudukan dipandang dengan mata sebelah, jadi mat, pakainya mata sebelah, bukan dua mata. Mandangnya ya, yeah? kalau manusia yang kayak pejabat, kalau punya tiga mata, pandang pakai tiga mata kali ya. Yeah? Jadi kalau orang biasa saja manusia ikhwani fillah itu memandang orang dilihat dari penampilan atau jabatan. Ini enggak boleh terjadi. Ya. Kita baca ayat Allah, baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus punya perlakuan yang tinggi, adab yang tinggi. <tuh> Memang betul bahwa tidak sama antara pejabat sama rakyat, ya. Tetapi kita pun harus tidak boleh memandang dengan mata sebelah atau kalau memandang dengan mata sebelah picak gitu, ya. karena siang tadi datang di sebuah instansi, ya. Nah, kita dengan pakaian biasa dicuek cuek, cuek satpamnya cuek cuek bebek ya tetapi ketika yang datang itu mercy bukan mercy kill ya itu la haula wa quwata illa billah Subhanallah. langsung lari tergopoh gopo dibuka pintunya seret yang gitu saya bilang ada dunia ada dunia anda padahal sama seorang syekh hafal Quran ya hafal Quran ketika kita datang saya sama beliau itu tidak ditoleh sama sekali ya kita pun lenggak tengok di apa di pagar mana ini untuk ngurus surat-surat santai mukanya kemudian ya biasa aja tapi Alhamdulillah kemudian pas yang masuk adalah pakai mercy ya kita kan mercy kill nah itu Syekh lihat itu lari satpamnya lari tergopoh-gopoh terengah-engah ah gitu langsung dibuka seret kan nah, gitu ya kan terus kita bilang hada dunia kata adunya ya, nah itu jadi. Kalau antum datang pakai mobil mewah, walaupun minjem, ya, bukan punya antum, wah, itu dihormati. Awalnya penampilan dulu, ya, nah itu tuh. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Kita nggak boleh seperti itu. Kita jangan seperti itu, bisa jadi orang yang per, pakai mercy lebih utama daripada daripada pakai mercy ya jauh di pandangan Allah Subhanahu wa taala ya. nah, kita semua memandang manusia sama derajatnya inna akramakum indallahi sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ya di antara kalian siapa yang paling bertakwa apalah artinya kita disanjung oleh manusia semua ada tapi Allah Subhanahu wa taala menganggapnya rendah naudzubillah ya oleh karena itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ini rahmatan lil alamin. Nah, kembali kepada materi yang akan kita bahas adalah tentang hak al khadim hak pembantu dalam Islam, hak pegawai, hak pekerja. Apa itu haknya? Mereka punya hak yang harus kita tunaikan lagi jangan dipandang dengan mata sebelah nanti bisa-bisa antum jatuh mata sebelah dengan dua mata ya baik ada tiga hak yang pertama adalah an-narhamahum nah, subhanallah yang pertama kita hendaknya menyayangi mereka. Sayang. Sayang sama pegawai. Sayang sama pekerja. Sayang sama pembantu. Ini tuntutan dari Islam. Ya. Eh? Karena Islam ini rahmatan lil alamin. barang siapa yang punya pegawai, pekerja atau pembantu maka hendaknya dia sayang kepada pekerjanya, pembantunya atau pegawainya. Karena dia pun punya apa? hati. Dia punya perasaan yang sama dengan Anda. Dia pun tidak mau direndahkan seperti kita tidak mau direndahkan. Tidak mau dihinakan seperti kita tidak mau dihinakan. Dia tidak mau dipandang dengan mata sebelah, tetapi hendaknya dipandang dengan dua mata oleh kita. Hendaknya kita sayang. Ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, at tirmidzi dan yang lainnya kata Rasul Ar-Rahimuna Rahman Orang-orang yang penyayang itu disayang oleh Ar-Rahman subhanallah Jadi kalau misalkan di hati kita ada sifat ini sayang maka Allah akan sayang. Kalau orang sayang kepada manusia siapapun dia Allah akan sayang. Rasul bersabda irhamu man fil ardi sayangilah siapapun yang ada di atas muka bumi ini yarhamkum man fis sama ni saya Allah yang ada di langit menyayangi kalian subhanallah kita semua ingin mendapat rahmat Allah maka diantara caranya adalah sayangilah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sayang sayang akan mendapatkan sayang tak sayang mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis yang lain yang dihukumi dengan Hasan li ghairihi riwayat Imam Ahmad dan Tamrani Rasulullah SAW bersabda Man lam yarham Man lam yarhamin nasa Lam yarhamu Lam yarhamhu Allah Barang siapa yang tidak sayang terhadap manusia Dia tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda Hadisnya suhili ghairihi Man lam man fil ardi, la man fissama. Barang siapa yang tidak sayang kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi, Allah yang ada di langit tidak akan sayang. Subhanallah. Ya? Ini balasan dari jenis amalan. Al min jinsi al amal. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang mengharap betul-betul mengharap sungguh-sungguh mengharap kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini termasuk pembantu. Termasuk pegawai, pekerja bawahan kita. Bawahan kita. Ya. Jadi bawahan itu disayangi. Ini hak yang pertama. Hak yang pertama. Jadi hendaknya setiap kita bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pegawai-pegawai, pekerja-pekerjanya, pembantu-pembantunya. Harus sayang. Ini hak yang pertama. Jangan dibentak-bentak Jangan disuruh Di atas kemampuannya Kalau lagi istirahat Ya istirahat Kalau mau lagi waktunya makan Jangan disuruh-suruh suruh makan sama Kalau bisa Sama makannya Jangan dibedakan Ya Antara pegawai sama Bos Bosnya ya kasihan kasihan Sebenarnya kalau dia mau memilih, memilih jadi orang kaya, memilih jadi bos, ya. Sanian yang kedua, jadi hak yang pertama ini harus kita perhatikan, yakni kita harus apa? Sayang kepada pembantu, sayang kepada pekerja pegawai <tuh> yang kedua ini sangat penting an yu'tiyahum ajrohum kamilan memberi upah jadi ya, memberi upah mereka penuh sesuai dengan akad ya kamilan tidak dikurang-kurang ini hak yang kedua. Beri pegawai upah mereka. Kalau misalkan upahnya harian, kasih harian. Pekanan, kasih pekanan. Bulanan, kasih bulanan sesuai dengan akad. Jangan diulur-ulur ya. Jangan ditunda-tunda kasian. Ya. Karena mereka mengharap dari gaji tersebut beda dengan yang kaya, ya, beda dengan kaya, mereka itu pas di akhir bulan, betul-betul habis, betul-betul enggak ada pegangan, segera tuh kasih, segera kasih. Jangan bikin mereka sedih ya. Jangan bikin mereka kecewa Dengan diundurnya kasih gaji Kasih upah Rasul SAW Nabi yang Nabiur Rahmah itu sangat-sangat perhatian dengan masalah ini, sangat-sangat perhatian. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dengan lisannya yang mulia hadisnya Hasan riwayat Ibn Majah kemudian Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir dan yang lainnya kata Rasul A'tul ajira ajrahu qabla qabla an yajiffa arakuhu berikanlah upah berikanlah pegawai pembantu, pekerja, upahnya, gajinya atau upahnya ya. Sebelum keringatnya mengering. Sampai seperti itunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian kepada pegawai, perhatian kepada pembantu, perhatian kepada amil, pekerja Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada orang yang menahan upahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah taala Allah taala berfirman thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah ada tiga jenis orang kata Rasul eh kata Allah ada tiga jenis manusia aku khosemnya mereka khosem ini musuh yang berseteru lawannya mereka Di antaranya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihhi Seseorang yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan ya mempekerjakan orang lain dia ingin orang tersebut atau pekerjanya, pegawainya, pembantunya Betul-betul menyempurnakan kerjaannya, tetapi dia tidak memberikan upahnya. Ini ancam, ancamannya sangat berat. Nanti di hari kiamat, dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadapan langsung dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Jangan sampai kita. menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan mencegah upah mereka dari haknya. Allah murka. Sanggup tidak kita menghadapi Allah? Tidak sanggup. Ya. Jadi musuhnya Allah, naudzubillah enggak mungkin. Ya. Ini Allah ancam Kemudian di dalam hadis yang lain, hadisnya Hasan dikeluarkan oleh Imam Hakim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min azami inda Allah. sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah adalah rajulun tazawwaja imra'atan" فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا Ada seseorang nikah menikahi seorang wanita Kemudian setelah dia menyelesaikan hajatnya dia ceraikan wanita tersebut Kemudian selain menceraikan dia bawa kabur maharnya ini orang ini orang yang memiliki dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian warajulun ista'amala rajulan warajulun ista'amala rajulan bi biujuratihi wa rajulun yaktulu dabbatan abatha yang kedua kata Rasul adalah seseorang yang mempekerjakan orang lain jadi hmm, apa dia punya pembantu dia punya pekerja dia punya bawahan dia punya pegawai fa dhahaba bi ujratihi Kemudian dia bawa kabur upahnya, alias tidak ngasih upahnya. Ini orang di sisi Allah kelak atau di sisi Allah itu orang yang paling Allah anggap orang ini paling dosa. Dosanya paling besar. Yang ketiga, orang yang membunuh binatang dengan main-main main-main ya itu dosanya besar tuh binatang apa saja ya jadi dabatan abasa ada kambing dilempar kepalanya mau latihan lempar kena nggak nih jarak, 20 meter nah, orang yang nggak punya kerjaan kemudian kami itu klepek klepek ya mati ini dosanya besar ada ayam digusa lempar pakai batu tahu digusa diusir hus lempar wah wow, wow, hebat kena kan atau latihan memanah sekarang usum zaman memanah ya tapi sayangnya banyak orang yang yang semangat getol memanah nggak bisa ngaji. Waduh, gimana ini ceritanya nih? Ngaji dulu, ya ngaji memanah bagus. Tapi majelis ilmu nggak rame memanah semangat beli ini beli sampai satu sampai jutaan kalau ngaji suruh beli kitab aja masa ngaji bayar ah ngaji masa bayar nggak ada tuh ngaji bayar la padahal apa padahal ngaji itu bulghah adanya bulghah lihat para ulama sampai beli ontak untuk pergi ya kan bawa perbekalan nah itu jadi kalau membunuh binatang main-main ya itu dosanya besar dosanya besar ini harus diperhatikan kemudian yang kedua main panahan jangan nempel-nempel ke ahwat cari kesempatan dalam kesempitan ahwat dipegang-pegang panahan ya terus dipoto ahwat pakai panahan seksi akhi ahwat itu ya tidak bikin fitnah jangan dipoto ahwat lagi panahan disebarkan eh, jangan akhi baik ini anda singgung sedikit nggak apa-apa singgung sana singgung sini sedikit ya <tuh> Oleh karena itu ikhwan hak yang kedua ini mesti kita perhatikan. Ya ini apa? Memberikan upah sempurna kepada pegawai, kepada pekerja, kepada pembantu, memberikan hak mereka. Toyy, apa keutamaan memberikan upah kepada pembantu, pegawai, pekerja dengan sempurna? Jawabannya keutamanya sangat besar pahalanya besar bahkan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan seseorang dari kebinasaan orang yang punya pembantu, punya pegawai, punya pekerja dia kasih upahnya dengan ikhlas sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul tunaikan haknya di antara keutamaannya orang ini akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang ini akan diselamatkan dari mara bahaya, dari malapetaka, dari bencana, dari musibah. Nah itu. Apa dalilnya? <coughs> dalilnya ikhwati hadis sahih riwayat Bukhari. Hadisnya ma'ruf Sering disampaikan oleh para asyatidah, sering kita dengar tentang tiga orang yang masuk gua, kemudian tertutup oleh batu besar. Coba bantu bayangkan, lagi masuk gua, gua kan mentok, gua itu ada yang mentok kan? Kemudian lagi masuk gua, tertutup batu besar apa yang terjadi bayangannya mut binasa sudah bayangannya meninggal bayangannya meninggal coba mau kemana lama-lama di situ tiga hari lemes dengan tiga hari dua hari sudah, atau satu hari sudah ya kan dorong batu dengan kekuatannya yang sangat-sangat doif lemah, bisa enggak? Tidak bisa, batunya enggak bisa didorong, besar akhi. Batunya enggak bisa. Habis pikir, habis usaha. Akhirnya ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini subhanallah ikhwan Tiga orang tersebut bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? amalan-amalan kebaikannya. Amalan yang ikhlas. Oleh karena itu sangat penting ikhwan fillah kita punya amalan yang ikhlas. Ya. Untuk tawasul dan boleh kepada Allah. Di antaranya yang tiga tersebut bertawasul kepada Allah dengan baktinya kepada kedua orang tua. Allahu akbar. bakti kepada kedua orang tua ini perbuatan amal soleh yang sangat besar bakti kedua kepada kedua orang tua buktinya allah itu selamatkan mereka diantara dengan amalan itu dia tawasul sama allah bergeser itu batu bergeser ya yeah. kemudian yang kedua tawasul ba'da alaih dia tawasul kepada Allah karena dia meninggalkan perbuatan zina setelah dia sanggup untuk melakukannya tidak ada yang menghalanginya dia takut sama Allah subhanahu wa ta'ala dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala batunya bergeser siapa yang geser? Allah yang geser Mereka enggak sanggup, mendorong enggak sanggup. Subhanallah. Yang geser Allah. Yang menyelamatkan Allah. Kemudian yang ketiga, tawassul bi i'taihi ajrul ajiri. Ah, dengan memberikan upah kepada pekerja, pegawai, kemudian pembantu. Dia berkata, Allahumma inni istajartu ujara' fa'a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahid. Ini di antara tawasul, salah satu di antara mereka. Ya Allah, sesungguhnya aku mempekerjakan beberapa orang, kemudian aku berikan upah kepada mereka semua. Tinggal satu orang, Ya Allah, yang belum saya kasih upahnya. Wattarakalladhilahu wadhahab dia meninggalkan meninggalkannya dan dia pergi hatta upahnya itu membuahkan hasil dan berkembang berkembang sampai banyak hartanya tapi ketika sudah banyak hartanya ini yang punya ini harta hasil dari upah tersebut orang itu datang kepadaku setelah beberapa waktu lamanya Fakal dia berkata ya Abdullah adi ilayya ajri wahai hamba Allah berikan upahku berikan upahku dia sedang bertawasul pada Allah Fakultulahu ya Allah saya ucapkan kepadanya ma tara min ajrika min al ibili wal baqari wal wal raqiq Subhanallah Itu upah semua itu, upah Anda itu itu semua itu. Ibil, unta onta yang Anda lihat. Kemudian bakar ya. Sapi dan beberapa hal yang disebutkan binatang ternak banyak banyak sekali dia nggak ngambil satu pun orang yang amanah ya fakal malah pegawainya pembantunya pekerjanya malah bilang ya Abdullah la tastahzi bi Wahai Abdullah, jangan cela aku, jangan ngejek, jangan hina. Ya, bayangkan tuh, dia merasa di dihina. Padahal memang itu hartanya, karena sudah ber, berkembang hartanya. Fakultu, saya ber, saya berkata, inilah astahzi ubik. Saya enggak ngolok-ngolok anda, enggak cela anda. Kemudian apa? Fa'akhodahu kullahu diambil semuanya, dibawa, diborong. Ya, dibawa tidak tinggalkan sedikit pun, tidak tinggalkan sedikit pun. Subhanallah ya, dibawa semua. Itu lihat tuh. Adakah kita seperti itu? Ya, berkembang dia bawa semuanya, Kemudian dia berkata Allahumma fa in kunta fa'al fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fa afraj annama nahnu fihi ya Allah seandainya aku melakukan hal itu betul-betul mengharap wajahmu maka berilah jalan keluar dari musibah yang menimpa kami Kemudian sahro itu terbuka lebar kemudian mereka yamshun keluar subhanallah karena amal soleh nah ini jadi orang yang ngasih hak pembantu sesuai dengan akad betul-betul ikhlas karena Allah ini orang yang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi barang siapa yang main-main main-main sekali lagi dengan hak manusia mendolimi hak manusia mengurang-urangi hak manusia dia akan mendapat balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah tidak rida tidak rida Allah akan balas di dunia di akhirat di dunia dan di akhirat enggak ada keberkahan dalam hartanya tidak ada ketenangan dalam jiwanya selalu diuber-uber terus pikirannya oleh karena itu jangan sekali-kali ya ikhwati fillah kita mendolimi siapapun terutama pembantu kita pembantu kita khodim kita ya ini pelajaran yang umum apalagi kepada orang yang berbuat baik kepada kita jangan sampai kita zalimi mereka sama pembantu saja nggak boleh Hai ini sudah kasih kebaikan kasih apalagi sama orang yang baik bukan pembantu ngasih antum pinjaman utang tapi dalam hati ah kesempatan nih saya ambil kabur ya akhi ingat Allah melihat antum dan Allah tidak akan rida dengan hal itu. Kenapa banyak di antara kita, ya? Mudah-mudahan enggak banyak. Ada, ya. Orang dipercaya sama orang, dipinjemin, ya, modal, dikasih pakaian. Suruh jualin Eh kabur bablas Kabur Entah kemana Padahal orang itu sudah baik Ya Wah ini orang baik nih Saya kerjain loh Bodoh loh ya oh, Apalagi ikhwan dan akhwat nih Polos-polos Ya tidak nggak ngerti kecuali Oh itu baik nih apalagi yang berjenggot celananya ngatung akhwat sadar kemudian baik dikerjain sama orang yang punya hatinya busuk bu bu s u, -s -u busuk ada orang seperti ini ada hati-hati pinter ngomong orangnya ya ada musibah ada kalau sudah ngaji misalkan lakukan seperti itu Musih musibah kasihan ikhwan akhwat ya akhi ikhwan akhwat yang mau menjaga dirinya iffah eh? Ifah. kan menghadapi kehidupan sulit dipersulit dengan sebagian orang yang tadi hatinya ubu, es su ya akhirnya sulit kan gitu nah, itu orang yang suka nipu nggak bakal tenang hidupnya nggak bakal tenang dunia akhirat bukan dunia saja akhirat juga ya nah, kembali kepada pembantu pembantu ketika sudah tunaikan haknya berikan upahnya berikan upahnya dan orang yang memberikan upah kepada pembantu betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala keutamanya sangat besar Allah sayang dan Allah akan selamatkan dari mara bahaya Allah akan jaga tetapi ketika siapapun di antara kita ngurang-ngurang hak pembantu atau siapapun ingat Allah melihat anda tidak mungkin selamat takutlah ketika anda berjalan Takutlah ketika Anda atau kita naik mobil, ketika kita mengurangi hak orang lain, bisa jadi Allah murka. Takutlah kita ketika kita ini sedang bersama keluarga. Jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita berdoa, "Siang malam ya Allah, saya susah ya Allah, dan disusahkan sama si Fulan ya Allah." Maka nah, antum bisa lihat orang yang suka nipu hidupnya melangsak. Tahu melangsak? Melangsak bahasa cerbon B L A N S A K Pakai kafnya istifal melangsak. Kalau pakai kof lebih ngeri, ya, belangsak kok, Ya, ini belajar tajwid. Ini. Taib, ini harus kita perhatikan. Ini yang kedua, yang ketiga, hak yang ketiga dari hak pembantu adalah tidak boleh kita mendolimi mereka, tidak boleh kita mendolimi mereka. Allah Subhanahu wa Taala haramkan kezaliman. Allah berfirman, dalam hadis yang shohih at Muslim, ya eh, Rasul bersabda Allah Taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya sudah dengar adhan, ya eh, Kita lanjutkan dulu. Kalau ta Allah Taala Allah Taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Inni haramtu zulma' ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu wa sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas kalian eh, atas diriku dan aku eh, jadikan dia haram di, atas, di antara kalian janganlah kalian saling mendzalimi ini sudah kita bahas tentang masalah kezaliman ya kemudian ikhwan fillah ada orang Ya, Ibu Umna pernah berkata ada orang datang kepada Nabi saw. Dia berkata, Ya Rasulullah, kam a'fu anil khadim ya Rasulullah berapa kali saya memaafkan pembantu apa kata Rasul kulla sab'ina marrah setiap hari 70 kali maafkan mereka 70 kali kalau punya salah pembantu maafkan 70 kali itu gimana tuh caranya tuh luar biasa 70 kali maafkan ini saya ada pembantu salah satu 100 kali nggak memaafkan cuma satunya yang 100 seratus ucapan keluar dari lisannya la kemudian sebelum saya tutup yang paling penting ikhwanifillah juga dalam kesempatan yang mulia ini selain syariat kita memerintahkan untuk berbuat ihsan dan menunaikan hak pembantu juga memperingatkan kita semua dari sebab-sebab kebinasaan diantaranya sebabul khulwah pembantu wanita يا ايتول يا الله بسبب الخلوه والتبرج الذي يقع من العامل امام صاحب العمل او من الخادمه امام صاحب البيت او من العامل فليتقي كل مِنَّ في بيته وفي نفسه ها ليتني بنكر سكن كبناء سان سبب بنيا بن بانتوانيتا tabarruz dihad di depan uh, Sohibul bait di depan bosnya ya kemudian ada yang punya pegawai khulwat dengan pegawai perempuannya ya khulwat ini nggak boleh khulwat dengan pegawai perempuannya sekarang banyak ya kayaknya sesuatu yang wajar bos punya sekretaris ini nggak boleh sekretarisnya perempuan Ya, ini musibah, musibah besar. Tiap hari dia pandang sekretarisnya. Kalau di rumah ada istri, di kantor lupa istrinya, karena di depannya sekretarisnya cantik sekali. wa musibah ada? Ini nggak boleh. Juga syekh penulis memperingatkan kepada kita. Wa saik begitu juga supir nggak boleh. berkhulwat dengan istri sahibul amal atau anak perempuannya diantara sama supir berdua sama eh, istrinya sama anak perempuannya ya fa ikhtilat wa haram ini ikhtilat ini khulwah semuanya haram ya dari mana Bu dari sana oh supirnya laki-laki kholwat ke sana kemari jalan-jalan eh, terjadilah banyak musibah dengan sebab ini ya apalagi kalau misalkan seorang wanita yang jarang ya diberi hak oleh suaminya waduh serem ini serem apalagi suaminya jauh ya berbulan-bulan kerjanya di luar punya di rumah supirnya laki-laki naudzubillah ngeri ya terjadilah apa yang terjadi karena apa melanggar syariat. Ini yang harus kita perhatikan. Selain harus berbuat baik kepada pembantu pun adab-adab syariat harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Ini yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi bab yang ke-34 ini cukupkan sampai sini ya. Eh 33 ya. Insyaallah kita lanjutkan ke 34 ya dan maaf tidak ada tanya jawab dulu. يا يعني كتاب أخيري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته